Sirsak ada, sirsak. Sirsak, sirsak. Oh. Ada ya? Jus sirsak. Apa namanya? Durian beranda. Oh, tak ada. Ada ya? Oh. Masuk 7-Eleven dulu. Kita beli es krim bro. Di sini saya mau makan es krim dulu. Stop dia bang kepala. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Malaysia. Bukan sore ya, ini malam. Oke, jadi ini adalah suasana malam di Kuala Lumpur, Malaysia. Khususnya di Kuala Lumpur saja ya. Kita mulai dari depan hotel, yaitu The Federal Kuala Lumpur. Jadi ini dulu klub. Kenapa aku mulai dari sini? Soalnya dulu saya pernah main di sini, tapi sekarang udah jadi macam open house gitu ya, atau tempat-tempat ngopi gitu. Jadi apa-apa benda, jom kita lihat suasana Kuala Lumpur dulu 2023. Oke, okay, bro. Bye. 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 Mon KL. Zoom. Nah, pergi dulu. Ini baru, dulu ini nggak ada ya, tapi semenjak habis corona, jadi ini sudah buka balik. So, kalau kalian mau datang-datang sini atau lepa-lepa di sini setelah kalian tinggal di hotel, nanti di depan sana saya akan kasih lihat kalian hotel itu banyak. Tapi kalau kalian boring-boring, ini buka sampai pagi, jam 2 pagi. Ini adalah Kuala Lumpur, suasana baru. Jadi, apa-apa benda, jom kita jalan dulu. Pemeng Song KL. Pemeng Song KL. Tadi yang aku awal-awal orang Melayu itu wawancara saya ya, makanya aku pamit bye gitu. Nah, ini adalah bar tempat-tempat kalian makan atau minum. Ini suasananya tuh bagus banget. Ini sampai malam ya, bro ya. Dan perlu kalian tahu ini tempatnya di mana? Ini di Bukit Bintang lah ya. Tuh, Wisma Bukit Bintang. Jadi di sini tuh hotel tuh banyak. Yeah. Ini tempat makannya. Jom, kita jalan dulu dan melihat suasana Kuala Lumpur, Bukit Bintang, Malaysia. Suasana 2023 ini, bro. Ini malam apa ya, kok sepi? Biasanya rame. Nah, ini hotel Ramin. Welcome Malaysia. The hotel. Nah, kalau kalian mau sewa-sewa hotel, bolehlah sewa hotel sini. Ada cewek-cewek malam. Dia bersembunyi. Oh, mau hujan, bro. Panda, yes.
Panda, yes. Money changer banyak di sini. Money changer. Lama. Panda, yes. Prebongso. Kayaknya mau renovasi ini, bro. Massage tradisional. Ini masih awal, bro. Makanya masih sepi. Biasa makin malam makin rame kalau di Kuala Lumpur nih.
Oke, jadi kalau kalian orang Arab atau suka makanan Arab, kalian boleh datang ke sini. Soalnya di sini itu kawasan makanan-makanan Arab di sini. Map, this is grill. Karaokean. Oh, ada karaoke di sini, bro. Aku baru tahu. Oke, di sini ada karaoke di atas. Kita nggak pergi. Kita lewat sahaja. Ini dari kemarin ramai. Ini apa ini sampai menghalang-halang jalan kayak gini? Orang Arab semua, bro. Oke, jadi kawasan ini ibaratkan macam Arab Street ya. Soalnya kebanyakan orang Arab di sini. Oke, bila kalian lapar atau mau minum, kalian boleh masuk ke sini. Nggak ada yang berubah sih di 2023 ini, sama seperti tahun-tahun kemarin. Thank you.
Jom, kita tinggalkan dulu mereka. Kita akan keluar ke sana. Masih seperti biasa, Bukit Bintang. Ini ada apa? Ini ada Adidas. Tidak ada apa yang berubah di sini. 2023 masih seperti biasa saja. Kuala Lumpur, Malaysia, Bukit Bintang. Mungkin kalian bosan ya lihat suasananya, tapi jangan bosan lah ya. Soalnya saya pun enggak bosan-bosan ke sini. Tawar tap. Thank you. Oke lah. Saya kurang suka itu ya. Saya harus beli koi teh. Oh ini koi teh ini apa nih? Koi teh ini apa nih? Harga dia 8 ringgit. Koi teh. Boleh juga nih. Dan talapi ya ya. Saya mau. Sirsak ada? Sirsak. Oh.
Ada ya? Jus sirsak. Apa namanya? Durian beranda. Durian. Oh, tak ada ya? Oh. Oke, tapi kalau kalian mau minum ada buah-buah ini, kalian boleh beli lah ya. Jus. Oke lah. Saya mau minum-minum bro. Jom. Kita coba. Ini apa nih? Nabati. Atau minum kalian boleh lah roti. Tak jadi. Tah, es krim apa sampai 59 ringgit bro, mahal. Kita yang miskin ini tak mampu nak beli sampai 95 ringgit. Nah, di sini ada 7-Eleven. Coba kita masuk 7-Eleven dulu. Kita beli es krim bro. Di sini saya mau makan es krim dulu. Es krim brand apa pula ini? Ya, saya sudah dapat es krim satu. Harga es krim ini 11 ringgit 90 sen bro. Nah, dan di sini ada makanan ya daging yang saya mau beli, yaitu daging. Daging apa nih? Nah, ini dia. Hai. Ibunya. Yang putih. Jadi kalau kita mau beli ini beratur ya. So di sini aku nggak mau beratur dulu. Tapi sedap ya ini. Kalau kalian mau beli sedap.